A few moments later. Teman-teman, ini ada sekarang menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Para santri Antusias, ramai sekali. Go. Pada
berlari-lari. Oke. Ini ada rombongan bendera merah putih. Bendera merah putih. Oh, panjang sekali ya. Dan juga ada rombongan pencak silat. Oh. Kesenian asli dari Jawa Barat. Thank you.
Kenapa Agustus sekalian upacara di hari kemerdekaan yang ke-79. Pit, kita kenaon Pit. Nah jadi boy, iya. Sekolah SD. Ini ada berdelodong-berdelodongan loh. Senjata-senjataan. Cewek juga bawa bedil dong. Pasukan rombongan belum kelar, masih banyak dari Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Nih, ini ada dari Desa Sukamaju. Beserta jajaran kampung-kampungnya no ikutan barisan. Yeah.
kan dari arah timur. Stop dulu karena ini harus duluan barisan yang ini. Barisan dari selatan. Oh, ini kain bendera panjang sekali. Kain bendaranya sangat panjang sekali, Bro. Ayo merata. Ayo merata. Hari ini saya jadi wartawan dulu lah. Oke, mangga di lapangan kopi. Masih panjang. Ini rombongan para ibu-ibu petani. Oh. Rombongan musik calung. Oh, kesenian
musik tradisional khas Jawa Barat. Woi, ada romai-romai. Aduh. Domba Garut juga tuh, domba tangkas, domba adu. Sekarang yang bagian yang tadi di sini mengikuti barisan tuh. Tadi di sini tuh mengikuti barisan. Ada sepeda ontel. Oh, sepeda jadul banget. Ini ada dari rombongan Cipacing, Desa Cipacing, Kecamatan Pagaragung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan pasukan paskibranya. Thank you.
biasanya dari desa Cipacing yang paling unggul suka menang karena banyak sekali antriannya tuh. Dan orang-orangnya pada kreatif-kreatif. Di antrian. Kenapa? Wah, banyak sekali, Pak. Banyak sekali antriannya warga desa Cipacing. Oh. Biasanya suka menang ini kalau penilaian dari Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada yang pakai kostum, orang dewasa pakai kostum baju SD itu, sekolah dasar. Ini ada rombongan ibu-ibu sama rombongan dog-dog, tuh peri-perian, ratu peri. Dari karakter wayang. Wayang golek. Ya, demikian antrian dari desa Cipacing sudah kelar.
dari antrian yang berkait dengan Kecamatan Pageragung, berkaitan dengan Kecamatan Pageragung. Dan antrian pun sudah habis dari desa-desa Kecamatan Pageragung. Tinggal maju ke lapang. Teman, kita maju ke lapang. Ya, kita liput rekod di lapang. Oke, antrian terhenti. Antrian terhenti. Antrian bendera sangat panjang. Antrian terhenti karena bentrok di pertigaan. Oke, ini penilaian dari dekat SMP Pageragung. Oh. Ditelai di sini. Ada pakaian yang kaya burung Garuda sesuai dengan lambang negara kita. Ada kupu-kupu itu ya, kupu-kupu. Jangan kotori kupu. Jagalah kebersihan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih.
selama hayat masih di kandung. Oke, ini saya sudah sampai di lapangan. Dan maaf tadi salah penilaian di lapang, langsung di lapang. Tuh. Antrian yang penilaian. Antrian penilaian karnaval sekaligus upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan di depan sana di lapang ada penilaian dari ketua penilaian dari antrian sesuai desa, kampung dan kekreatifannya. Terima kasih. Oke, di depan sana itu ada penilaian tuh. Ada penilaian. Luar biasa sekali. Kemudian belakangnya karnaval kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jangan lupa ada pasukan kebersihan. Penilaian dari kecamatan ini ya, panitia kecamatan Pageragen, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ibu-ibu pecinta juga ada yang tradisional. Ada UMKM juga, ada dari petani juga ada, terus kostum yang ramai ini nih, bedilodong beginian nih. Untung saya pakai headset. Oh. Kalau di kuping tidak pakai headset pasti akan kotorekan. Bakal kotorekan. Berisik, karena berisik banyak beri lodong masuk ke kuping semua, bikin sakit telinga. Yang bikin rame ini nih, beri lodong ini senjataan. Kita menyaksikan bersama atraksi pencaksilat dari anak-anak desa. Ya, di sini ada pantun dari desa Sumardana. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah desa Sumardana. Terima kasih semuanya dan kita ikut desa Nanggewer. Ya, dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Nanggewer, yakni Bapak Ajeng Sumardi beserta istri, diikuti oleh para perangkat desa, DPD, serta lembaga-lembaga desa, MUI, LPR, RT dan juga RW, kader Posyandu, kader PKK, BKMM, beserta para tokoh dan masyarakat se-desa Nanggewer. Desa Nanggewer memiliki visi terwujudnya masyarakat Desa Nanggewer yang sejahtera, damai, rukun serta masyarakat yang sehat dan Islam. Ya, serta mempunyai prediksi sebuah desa. Thank you.
upacara udah selesai. Karnaval udah selesai, saya udah record, udah liput. Waktunya tinggal pulang. Tuh, lapang ada berada di sebelah sana. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, dukung channel saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Oh, eta lumayan kanggo suluhnya. Oh, iya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan di subscribe ya, subscribe, subscribe. Mohon dukungannya. Oke, pulang ke sawah jalan. Kepluk-keplukan. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. 79, 79. Sorry. Kita bersyukur ya, karena di luar negeri sana selalu perang. Nah, kita harus bersyukur menjadi, karena negara kita negara yang aman, tentram, damai. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Orang baik ya. Siapa manggul suluh bekas bedil lodong. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.